tadi di situ ada Edgar David. Nah, si Edgar David melebar ke Virus. Virus pemain dari Kambingan ini. Wah. Kepada nomor punggung 22 Dimas. Dimas Derajat di sana. Oh, tidak bisa, masih bisa ya. Di halo. Dan barisan RSUD masih Edgar David di sana. Oh, terlepas bola Edgar David di sana. Masih RSUD. Timang-timang bola. Oh, terlepas. Sana. Grimis mengundang grimis-grimis manja. Masih boys, boys kuasai bola. Di situ ada pemain jangkar di situ dari boys. Oh, kembali ke Virus. Virus otak-atik Virus kepada Dimas, kepada kapten sebelasan dari Usnan. Usman di sana. Oh, tidak jelas Usman. Masih RSUD. RSUD. Kotak atik bola. Menunggu rekannya di sana. Masih RSUD. Oh, tidak sempurna kontrol bola. Tapi masih dipegang RSUD. Umpan panjang ke sektor sebelah kiri. Masih bisa dikejar nomor punggung 13. Maggie. Otak atik Maggie di sana. Masih menunggu rekannya. Oh, tidak jelas. Masih bisa dibatalkan untuk Boys, nomor punggung 8 melebar ke sektor sebelah kanan. Masih overlap di sana. Umat terobos ke belakang. Cahudik, oh, tidak sempurna ya Cahudik. Bola terlepas. Masih bola dikuasai oleh Benny. Benny jauhkan bola ke sana kepada rekannya nomor punggung 10. Di situ ada Benny di sana. Masih ada Edgar David sana. Oh, tidak sempurna saudara-saudara. Masih RSUD kuasai bola nomor punggung 16. Angga Saputra di sana. Otak atik nomor punggung 4. Umpan ecip saja. Masih ada Virus di sana kepada rekannya Bima Sakti di sana. Masih Bima. Otak atik Bima kepada rekannya yang dituju ada Usman jauhkan bola ke sektor sebelah kanan. Masih bisa dikejar. Masih boys masih kuasai bola. 1-2 pemain. Oh, sudah tidak sempurna. Hasilkan tendangan pojok yang pertama ini untuk Boys B. Bola akan dilakukan oleh Bagus menunggu rekan-rekannya. Di situ ada 1, 2, 3 pemain sudah ingin menjemput bola manja dari Bagus ini. Akankah bisa membobol gawang dari Adi? Hey, masih kembali di sana. Handsball ternyata untuk Dimas. Handsball di kotak penalti dari Adi ini. Baik, pertandingan kita hentikan sejenak, kita mendengarkan azan. Baik, pertandingan sudah berjalan. Bola dikuasai oleh Boys, masih Virus. Di sana ada Usnan kembali ke rekannya nomor punggung 8 Bagus di sana. Masih Usnan. Jauhkan bola ke sektor sebelah kanan. Oh, tidak sempurna, masih bisa dikuasai oleh nomor punggung 2 Jainal di sana. Masih Boys kepada Edgar David, pendek saja kepada rekan yang 7. Masih boys kuasai bola. Otak atik di sana di sektor sebelah kanan. Kirim bola kepada nomor 15, tidak sempurna, jauhkan bola sehingga menghasilkan tendangan pojok yang kedua untuk Boys. Masih Boys mengurung pertahanan dari RSUD Panjen ini. Bola dikuasai oleh Eli di sana. Akan ancang-ancang bola. Masih Eli, ada 1, 2, 3, 4 pemain. Sempurna di sana. Ucak Sudik sodok bola tetapi masih melambung tinggi sehingga tidak mengancam gawang dari Adi.
dari RSUD, masih RSUD. Bola pendek saja, oh masih bisa dikuasai. Oh, terjadi duel sehingga pelanggaran untuk RSUD. Akan lakukan tendangan bebas, Boys B. Ancang-ancang di situ ada Edgar David, bagus. Dua pemain akan mencoba peluang ini. Akankah bisa memanfaatkan tendangan bebas ini dari Boys? Masih ada Cak Sudik. Cak Sudik di sana sudah dilepas. Oh, pendek saja, tidak sempurna, terlambat jauh untuk dikejar oleh Jainal. Sehingga amanlah gawang dari Adi ini. Masih RSUD sudah lakukan tendangan gawang. Masih ada nomor punggung 8 dari RSUD, Ahmadi. Ahmadi di sana. Masih lemparan ke dalam untuk RSUD. Nomor punggung 10 dari Benny. Benny di sana panjang sekali ke nomor punggung 9. Oh, masih ada Bima. Masih RSUD. Yay! Masih ada RSUD. Di situ ada nomor punggung 12. Memang tendangan keras ini membobol gawang dari Ahmad ini, sehingga bola keluar kencangnya bisa membobol gawang jala dari Ahmad ini. Terus kecepatan overlap on sintenang sih. Masih RSUD unggul untuk kali ini. Boys tertinggal 0-1, sementara kedudukan 0-1 untuk RSUD. Pelanggaran, akankah ini permainan akan semakin seru, saudara-saudara? Boys akan menyerang habis-habisan ataupun RSUD bisa meng-counter attack seperti tadi sehingga gol tercipta di babak yang pertama ini. Masih ada bagus kirim bola di sana. Masih ada nomor punggung 14 dari Usup di sana. Oh, Usup tersakit-sakit. Akankah bisa melanjutkan pertandingan Usup? Masih Usup. Usup di sana. Oh, tendangan gawang untuk RSUD. Baik, tendangan gawang kita ulangi dari RSUD. Masih RSUD, ancang-ancang. Bola dikirim ke nomor punggung 9. Ada Bayeris di sana potong bola. Masih ada Boys. Boys di sana nomor punggung 16 dari Boys. Latifi di sana. Masih ada Usman di sana. Usman otak-atik Usman kepada Bima. Bima di sana otak-atik. Oh, melebar kepada Bayeris. Bayeris di sini. Masih Bayeris di sana. Oh, panjang kembali ke rekannya, ke sektor sebelah kanan kepada bagus umpan bola bagus. Oh, tidak ada yang menjemput, saudara-saudara. Miskomunikasi antara kedua kesebelasan ini sehingga bola dibiarkan saja keluar dari lapangan. Tendangan gawang untuk kesekian kalinya. Masih ada, masih bisa dipotong. Ada nomor punggung 14 Usup di sana. Usup otak hati Usup. Masih ada bagus melebar sebelah kanan. Masih ada pemain shooting kaki kiri dari pemain Boys dari Dimas ini. Tidak tekan. Mengancam gawang dari Adi. Sehingga amanlah gawang Adi untuk kesekian kalinya. RSUD tendangan gawang sudah dilepas. Beradu dua di sana. Ada Bima. Back tangguh dari Boys ini. Masih Bima melebar ke Virus. Virus di sana melebar ke rekannya yang dituju nomor 14. Usup di sana. Usup otak-atik kembali Virus pada Usman. Usman, oh tidak jelas Usman. Masih ada nomor punggung 9.
RS itu kuasai bola, ada Edgar David di sana, masih Edgar David, panjang loh, umpan terobosan, bisa terlepas, bola dijauhkan untuk RSUD, sehingga melahirkan tendangan pojok untuk Boys B. Masih tendangan pojok untuk Boys. Ada 1, 2, 3, 4 pemain di sana sudah ingin menjemput bola dari tendangan pojok ini. Sudah dilepas. Ada Cak Sodek. Oh, tidak bisa. Masih ada Edgar David di sana. Masih bisa dikuasai. Oh, bola dikeluarkan oleh pemain RCD yang bernama Aris ini. Sehingga lemparan ke dalam saja bagi Boys-boysnya Edgar Ruth. Masih lemparan ke dalam untuk kesekian kalinya. Masih ada Usman, kapten dari kesebelasan Boys ini. Oh, masih bisa dikuasai oleh Bagus. Bagus melempar kepada nomor punggung 2. Jainan terlepas, saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk RSUD. Masih bertahan keunggulan dari RCD ini meskipun digempur habis-habisan dari Boys. Masih RCD. Oh, lakukan counter attack. Oh, tidak sempurna. Ada Latifi di sana. Latifi umpan panjang Latifi kepada rekannya yang dituju. Mas tidak sempurna. Masih ada Virus. Virus otak-atik. Oh, fullback kiri dari Boys ini. Oh, 1-2 pemain sudah dilewati. Pelanggaran saja, saudara-saudara. Untuk RSUD Kepanjen. Masih bola dikuasai oleh Bagus. Bagus Nirwanto ini pemain dari PSS Sleman. Bagus. Oh, pendek saja kepada Usman. Shooting Usman. Masih ada Edgar David. Oh, sayang sekali. Bola liar tidak bisa dimanfaatkan dengan baik untuk Boys. Boy sudah mencerca-cerca pertahanan dari RSUD Kepanjen ini. Masih aman gawang dari Adi yang dijaga Adi untuk RSUD. Masih ada nomor punggung 22 Dimas di sana. Oh, kepada Bagus. Umpan Bagus. Oh, masih bisa dihalau untuk Adi. Timang-timang bola Adi. Panjang kepada rekannya yang dituju. Masih ada nomor masih ada nomor 15. Masih RSUD kosai bola. RSUD. Tuh, sektor sebelah kiri. Aduh, sprint di sana. Baku duelo. Pelanggaran tarik menarik terjadi di sana, saudara-saudara. Cukup seru pertandingan kali ini. Untuk RSUD masih unggul 1-0 untuk di babak yang pertama ini. Masih ada Latifi di sana, pendek kepada Edgar David, kepada Bima Sakti di sana. Masih ada Bima umpan panjang kepada Virus. Fullback kiri dari Gambingan ini, Boys PO. Bola keluaran, saudara-saudara, masih bisa dikuasai oleh Boys. Pendek saja Boys. Ada satu pemain di sana, ada Dimas di. Oh, Yusuf di sana. Yusuf kembali kepada Eli kepada kepada Virus. Tidak sempurna, masih bisa ada Latifi di sana. Latifi timang-timang bola. Latifi panjang. Oh, terhenti di jajaran pertahanan dari RSUD. Counter attack kembali kepada RSUD. Masih nomor punggung 13 pengejar bola. Maggie di sana. Oh, dijauhkan oleh Jainal Abidin di sana, sehingga lemparan ke dalam bagi RSUD di sana. Masih nomor punggung 15 untuk Arif di sana. Oh, bisa dikuasai oleh Bima. Mudah saja Bima kuasai bola kepada Jainal di sana. Oh, pelanggaran untuk RSUD. Cepat saja kepada rekan yang dituju, Cak Sudik di sana, teng, Bagus di sana, masih kembali ke Cak Sudik. Oh, terjatuh, mendapatkan dorongan untuk Cak Sudik, Ereking teng ini. Masih Bagus,
Bagus Nirwanto, pemain dari Sleman ini. Masih Usnan, Usnan di sana. Pendek saja ke Bagus, ke Bagus panjang. Oh, masih muda. Untuk RSUD, masih RSUD. RSUD kuasai bola, timan-timan. Oh, bola keluar sehingga lempar ke dalam untuk Zainal. Zainal di sana akan menyebut bola, lempar ke dalam untuk Boys. Masih Zainal. Baik, Zainal lempar ke dalam kepada Edgar David di sana, kepada kapten di sebelah sana dari Boys. Oh, bola keluar kembali. Lempar ke dalam untuk RSUD Panjen. Skor masih 0-1 untuk keunggulan RSUD Panjen. Di babak yang pertama ini masih ada Edgar David. Edgar David di sana pendek saja, 1-2 sentuhan, oh, tidak sempurna. Terjadi counter attack lagi untuk RSUD. Masih nomor punggung 8 di sana. Oh, terlepas saudara-saudara, masih dikuasai oleh Virus dari Boys. Ada Usup. Usup di sana. Masih Usup. Usup di sana. Masih Usnan kembali ke 1-2. Oh, terjadi baku duel saudara-saudara. Masih Usup. Usup di sana. Satu pemain, dua pemain sudah dilewati. Tidak sempurna Usup. Masih bisa dikuasai oleh Virus. Masih Virus. Fullback kiri dari Boys ini, masih kapten sebelah yang kuasai bola. Masih ada Edgar David. Umpan terobosan, tidak sempurna. Masih bisa dikuasai oleh RSUD. RSUD, kostum dari RSUD ini membara-bara. Jersey dari RSUD ini, counter attack terjadi. Oh, masih lebih dekat kepada Ahmad. Jauhkan bola kepada Cak Solek. Oh, lempar saja di sana, masih dikuasai oleh RSUD. Masih RSUD. Nomor punggung 8 dari RSUD ini Ahmadi. Ahmadi di sana. Ahmadi kiper. Yo, Ahmad. Ahmad kiper, Ahmadi RSUD. Baik, sungguh lucu dari Boys ini. Memusingkan panitia. Wah, baik. Masih tendangan pojok kesekian kalinya untuk Boys. Akankah bisa memperkecil, menyamakan skor untuk di babak pertama ini? Masih Eli. Eli umpan panjang Eli. Ah, tidak ada rekan yang dituju. Masih ada Usup. Usup di sana. Masih Virus. Virus panjang bola di sana. Masih mainkan bola. Ada Usman. Usman panjang kembali ke sektor sebelah kanan. Tidak sempurna. Nomor punggung 8. Masih ada Ahmadi. Ahmadi di sana. Nomor punggung 10 dari Benny ini. Masih nomor punggung 12. Kuasai bola. Nomor punggung 12 dari, oh, tidak jelas, saudara-saudara. Masih ada Cak Sudik, Ereking, teng. Masih Cak Sudik di sana. Cak Sudik kuasai bola. Oh, tidak jelas, saudara-saudara. Masih ada Zainal, ambil bola Zainal. Masih Zainal di sana, lebar ke sektor sebelah kanan. Pendek-pendek saja permainan dari Boys B ini. Masih bisa dipatahkan oleh Benny di sana. Benny umpan kepada rekannya ke sektor sebelah kiri. Masih Lus, masih RSUD. 3-2 saudara-saudara. Oh, masih bisa lolos. Oh, nomor punggung 9 akankah? Tidak sabar dari nomor punggung 9 ini, tidak bisa pesek memberi ancaman yang serius untuk Ahmad. Berakhir sudah untuk babak M. Ayo nyantai. And simple. Baik, pertandingan segera sudah dimulai. RSUD mainkan bola di sana. Ada nomor punggung 13 dari Maggie di sana. Masih Maggie, timan Maggie kepada rekannya. Oh, masih bisa dikuasai atau dihalau untuk Zainal. Zainal di sana masih lempar ke dalam untuk RSUD. Oh,
masih ada Latifi, Latifi di sana, timang-timang Latifi kepada Jainal, kepada Bima. Bima stopper dari Boys ini masih Bima, panjang Bima ke sektor sebelah kiri, di situ ada Usup kepada Virus, Virus di sana masih Usup, Usup di sana. Oh, tidak jelas, masih ada perebutan bola di sana. Lemparan ke dalam untuk RSUD, masih RSUD nomor punggung 16. Angga, Angga Saputra di sana. Masih yang enggak ada Benny, Benny adu duel, lo terlepas Benny, masih Benny umpan terobosan tidak sempurna, ada Bima di sana yang memotong bola, masih Usnan, Usnan di sana, masih ada Usup, Usup di sana, panjang Ipan yang Usup di sana, terlepas, jauhkan bola untuk kesekian kalinya, masih ada Boys. Lemparan ke dalam, masih ada Usup. Oh, Usup kepada Virus, kepada Usup lagi, masih Usup. Satu dua pemain dilewati. Oh, tidak sempurna Usup, bisa terhambat di sana. Oh, pelanggaran kapten kesebelasan dari Boys ini menghentikan counter dari RSUD. Masih RSUD, tendangan bebas dari RSUD. Masih di sana ada Virus, jangkau bola Virus, ada Latifi, oh terlepas, oh, masih ada Ahmad di sana, masih konsentrasi 100% untuk Ahmad di sana, masih bisa dihalau, ada Virus fullback kiri ini dari Boys, masih ada Virus, Virus di sana kepada Usnan, Usnan panjang bola kepada Dimas, ada Zainal, overlap Zainal di sana, terlepas, masih bisa dikuasai oleh Maggie, Maggie adu duel pada Zainal, masih ada Maggie, Maggie di sana, back kiri di sana, nomor punggung 8, lepas nomor punggung 8 dari RSUD ini, Ahmadi di sana, masih ada Benny, ada Dimas yang turun jauh sehingga masih bisa jainan kuasai bola, ada Edgar David panjang kepada Virus, menjemput bola Virus, overlap Virus, masih Virus melihat kalian, mantap besar kepada Bagus, lebih dekat kepada Adi. Amanlah gawang dari RSUD ini yang dijaga Adi. Adi di sana. Tendangan Adi, jauhkan bola kepada rekannya. Tidak sempurna Adi, masih bisa dikuasai oleh RSUD. Masih ada nomor punggung 9. Ada Aris, Aris di sana kepada Benny. Tidak sempurna. Masih bisa dikuasai oleh Edgar David di sana, masih ada Zainal, Zainal di sana, umpan kepada Dimas, Dimas kepada Tumpat Robos kepada Jasodetra nenek-nenek, tidak sempurna, masih ada Dimas, masih dikuasai Boys, ada Edgar David, panjang umpan terobosan kepada Dimas, masih Dimas, Dimas umpan panjang, manja kepada Bagus, tidak bisa, masih ada Jasodetra, umpan di sana karena lapangan cembung tidak sempurna, bola-bola dari pendek-pendek dari Boys ini, masih Dimas kepada Jainal, terlepas Jainal, sayang sekali, masih ada nomor punggung 3, Maggie, Maggie di sana, ada nomor punggung 8, Ahmadi di sana, adu duel pada Latifi, dimenangkan Latifi, masih ada nomor punggung Farizal, umpan kepada Maggie, kembali ke Maggie, kembali ke Farizal, masih bisa juga saya lihat TV, masih ada Bagus, Bagus di rumah di sana, ada Dimas Derajat di sana, overlap Dimas, masih Dimas, panjang Dimas kepada Cacau sayang sekali Cak Sudik, masih bisa diamankan oleh Adi. Sayang sekali peluang emas di babak yang kedua ini tidak bisa menyeimbangkan skor sehingga masih tertinggal 0-1. Tidak sempurna, main-main di sana.
Wah, ada Cak Sudiku jauhkan bola untuk RSUD lemparan ke dalam bagi Boys. Masih ada Jainal di sana, nomor punggung 2 dari Boys. Umpan kepada Dimas. Dimas umpan terobosan kepada Jainal lagi. Masih Jainal, otak-atik Jainal kembali ke Dimas. Masih Dimas, panjang kepada Cak Sudik Tren. Tidak sempurna, saudara-saudara. Masih bisa dikuasai oleh Usup. Di sana ada Bima Sakti, masih Bima. Panjang kepada Usup, Usup kepada Edgar David, kembali kepada Virus, kembali kepada Edgar David. Umpan terobosan, oh tidak jadi, masih ada Cak Sudik, oh tidak sempurna. Bola masih dikuasai, oh dihalau untuk RSUD, lemparan ke dalam untuk Boys. Lemparan dalam akan dilakukan oleh Virus kepada Bagus, Bagus kepada Peru lagi, masih Bagus, Bagus di sana. Oh, bisa dipatahkan. Wey, ini counter attack yang bahaya untuk RSUD. Masih Maggie bisa terpleset di sana. Wah, terhenti counter attack dari RSUD kembali. Masih lemparan ke dalam untuk Boys. Di situ ada Dimas, Dimas di sana, panjang kepada Jainal, Jainal kosong di sana, masih Jainal loh, masih kesulitan, Jainal, wah bola terlepas untuk Jainal sehingga lemparan ke dalam bagi Dimas, Dimas lempar ke dalam kepada Latifi, Latifi the stopper dari Boys ini lakukan panjang, oh tidak sempurna kepada rekannya, masih RSUD di sana, umpan terobosan kepada nomor punggung 8, Ahmadi di sana, Ahmadi di sana, nunggu rekan-rekannya di sana, masih Ahmadi putar-putar bola, oh masih bisa direbut, masih ada Boys, Boys di sana, masih ada RSUD, wah panjang, wah menerpa sisi jala gawang dari Ahmad. Masih ada Usman, Usman di sana, masih ada Usman, Usman di sana, masih bawa bola kepada Cak Sudik Tren, masih panjang, tidak jelas saudara-saudara, masih bisa digosai oleh, masih digosai oleh Edgar David. Boys B di sana, oh tidak jelas, masih RSUD, bola liar di sana, dikuasai oleh Dimas, ada jatuh di sana, tidak bisa menuju rekannya di sana, masih ada Maggie, Maggie, back, full back kiri dari RSUD ini, bisa dikejar untuk Benny, jauhkan bola. Ada Virus masih mengguyur hujan gerimis manja ini. Sedang pertandingan RSUD melawan Boys, masih RSUD. RSUD di sana ada Benny. Benny di sana, masih Benny. Menunggurkannya dituju. Tidak jelas Benny. Masih ada Usup. Usup di pelanggaran untuk nomor punggung 3 dari Boys, Virus mendapatkan kartu kuning untuk kesekian kalinya. Tendangan bebas untuk RSUD, masih RSUD. Pendek saja kepada Benny di sana. Nomor punggung 16 dari Angga. Angga di sana masih kapten sebelasan. Tak ada bola kepada tidak jelas, masih Dimas, Dimas di sana, 1-2 pemain sudah dilewati Dimas, ada pelanggaran saudara-saudara. Masih ada Bima, pendek saja pada Usman, Usman di sana, masih Usman,
pada Bima. Bima, otak-atik Bima. Masih ada Usman, kapten kesebelasan dari Boys ini. Masih Boys. Boys 1-2 pemain sudah dilewati. Masih ada Bagus. Bagus di sana. Oja ini kosong. Peluang emas dari wasit. Pergantian pemain dari RSUD. Masuk nomor punggung 3. Pengki. Keluar nomor punggung 18, Agus. Masuk Fajar. Keluar 4, Aris. Begitupun bola dari Boys 16, Latifi keluar. Masuk 25, Yongki. Nomor punggung 3, nomor punggung 2, Zainal keluar. Masuk nomor punggung 11, Anas. Nomor punggung 14, Usup keluar. Masuk 21, Putra. Salah nomor. Baik, kedua kesebelasan sudah melakukan pergantian pemain. Akankah bisa merubah keadaan di babak yang kedua ini sehingga semakin seru jalannya pertandingan pada sore hari ini yang ditemani oleh gerimis-gerimis manja di lapangan. Masih Adi. Adi lempar kepada nomor punggung 8. Ada Farizal di sana. Overlap Farizal. Masih Farizal di sana. Oh, 1-2 pemain bisa dilewati. Farizal di sana. Menghasilkan tendangan pojok untuk RSUD Panjen. Nomor punggung 11 akan melakukan tendangan dari Egi ini. Masih bisa dilakukan. Lanjut Pak. Baik, terjadi kemelut di sana. Diamankan oleh Usman. Umpan kepada Bagus. Bagus lakukan counter attack. Di sana ada Bagus. Masih kuasai bola Agus. Bagus di sana menunggurkannya kepada siapa yang dituju? Oh, tidak jelas. Masih bisa Egi di sana kuasai bola. Ada Megi. Megi di sana. Oh, jauhkan bola kepada Farizal. Farizal di sana. Masih Farizal timbang-timbang bola Farizal. Masih ada tidak jelas kepada rekannya yang dituju. Masih ada Edgar David. Edgar David di sana. Counter attack kepada nomor punggung 8 Bagus ini. Bagus. Pemain tengah dari terjadi genangan bola di sana. Masih aman gawang dari Adi ini. Masih nomor punggung 9, ada Bima di sana. Masih ada nomor punggung 25 dari R. Tenang. Jauhkan bola. Masih RSUD. Kuasai bola kepada rekannya di sana. Wah, terjadi pelanggaran saudara-saudara untuk Boys. Dikuasai dari Boys ini. Masih ada Bima. Bima di sana timang-timang bola kepada rekan yang dituju. Masih ada Virus. Virus di sana. Umpan panjang Virus. Oh, tidak jelas Virus. Sehingga keluar dari. Baik, pergantian pemain dari RSUD nomor punggung 17, Firly masuk. Keluar nomor punggung 9, Aris. Masih Adi di sana kepada rekannya Megi. Megi di sana, ada Megi. Megi timang-timang bola kepada rekannya yang dituju, nomor punggung 8. Masih RSUD. Megi di sana. Oh, meninggalkan lapangan.
sehingga aman gawang dari RSUD ini. Masih RSUD, ada Aris di sana. Bola dilanjutkan kembali, masih dikuasai oleh nomor punggung 8. Masih ada duel di sana. Maggie lakukan lempar ke dalam, masih Maggie kepada Pak Rizal di sana. Masih Pak Rizal, jauhkan bola Pak Rizal kepada Benny kuasai bola. Duel di sana, masih Benny. Benny di sana. Duel para Pak Irus. Duel Pak Irus dan Benny ini bisa melahirkan tendangan gawang bagi Boys Bima. Bima kuasai bola, masih Bima panjang kepada nomor punggung 11. Masih ada Anas. Anas di sana panjang kepada Bagus. Masih bisa lebih dekat kepada Adi. Timbang-timbang Adi di sana. Masih ada nomor punggung 11 dari RSUD ini. Ada Maggie di sana. Panjang kepada Dima. Duel kepada Maggie di sana. Dimas beradu duel kepada Maggie. Ternyata Cak Sudik memobol gawang dari Adi. Cak Sudik dari Surabaya, Ereking Teng ini menjebol gawang dari Adi. Menjadi skor imbang 1-0 sama bagi kedua kesebelasan. Semakin seru jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Ini terjadi baku serang saudara-saudara. Masih RSUD keluar menyerang. RSUD, masih RSUD. Di situ ada Egi di sana. Nomor punggung 15 kuasai bola kepada Megi di sana. Pendek saja kepada Farijal di sana. Masih Farijal. Duel kepada Usman. Baik, Megi di sana. Jauhkan bola Megi. Masih ada nomor punggung 17. Nomor punggung 15. Baik. Wasit pergantian pemain nomor punggung 3, Virus keluar masuk nomor punggung 18, Zidan. Skor masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan. Saling baku serang. RSUD kuasai bola, masih dijauhkan bagi Boys. Masih Boys. Pelanggaran untuk RSUD di sana. Nomor punggung 15 terjatuh. Bola akan dijaga oleh Egi di sana. Boys kuasai bola. Ada Boys di sana. Umpan panjang, tidak sempurna. Ada RSUD. Semakin tensi, semakin tinggi di babak yang kedua ini. Saling serang terjadi. RSUD kali ini di babak kedua keluar menyerang, sehingga masih ada Egi di sana. Jemput bola Egi, tidak sempurna. Masih bola dikuasai oleh nomor punggung 8. Pelanggaran Zidan untuk yang pertama kalinya. Zidan. Putra. Masih ada Egi di sana. Timang bola Egi, panjang kepada rekannya 7. Masih bisa
direbut nomor punggung 11. Ada bagus, bagus di sana. Bagus, bagus terima bola, masih bagus, bagus di sana. Masih ada Zidane, pelanggaran kembali Zidane ini. Nah, diterjang saja Zidane sehingga tendangan bebas untuk Boys. Bola dihadapi oleh Bagus. Ada 1, 2, 3, 4 pemain di sana. Masih Bagus. Panjang bola kepada Casuri. Tidak jelas. Bola yang dikirim Bagus ini. Sehingga keluar bola dari lapangan. Menghasilkan tendangan gawang saja bagi RSUD. Ada Adi, pendek saja kepada Megi. Megi di sana kepada Egi. Egi di sana. Terjadi body charge atau pelanggaran untuk Egi di sana. Skor masih tetap tidak berubah, satu sama untuk kedua kesebelasan. Ada Megi. Megi di sana kepada rekannya tujuh. Tidak sempurna. Masih ada Ahmad. Ahmad di sana. Masih Ahmad. Panjang bola Ahmad kepada Edgar David. Oh, tidak sempurna. Masih ada Farijal. Farijal di sana. Farijal di sana. Masih Farijal. Kebingungan menunggu rekannya di tujuh. Masih jauh di sana. Jauhkan bola Dimas. Di sana masih RSUD. Kuasai bola. Masih RSUD. Ada Benny. Terlepas dari pelukan Ahmad. Saudara-saudara, pelanggaran terlalu tinggi mengangkat kaki dari RSUD ini. Baik, Cak Sudi kuasai bola. Ereking tidak bisa menjemput bola. Striker dari Boys ini masih di aman gawang dari Boys. Ada Zidane, berputar-putar Zidane, masih Zidane, Zidane. Penalti, saudara-saudara. Putaran dari Zidane ini menghasilkan pelanggaran untuk RSUD. Baik, siapakah yang akan mengambil penalti untuk Boys ini? Penalti akan dilakukan oleh Bagus. Bagus Nirwanto, pemain dari PSS Sleman ini. Masih Bagus, ancang-ancang Bagus. Lakukan tendangan penalti. Pelanggaran untuk Zidane ini menghasilkan penalti untuk Boys. Ancang-ancang Bagus, masih di sana Bagus. Sudah dilakukan. Sulit dipercaya. Tendangan seperti itu. Sayang sekali. Begitu sulit. Lupakan Bagus. Sayang sekali. Peluang yang sangat emas dibuang sia-sia oleh Bagus. Keunggulan tidak jadi, hanya bayang-bayang yang didapat. Sungguh amat teramat sulit dipercaya. Sudah di depan mata, tidak bisa dijadikan keunggulan untuk Boys. Masih RSUD. Umpan panjang kepada Benny. Ada Benny di sana. Egi di sana. Ancamannya Egi. Masih Egi kuasai bola. Ada Egi. Terlalu licin lapangan ini sehingga teramat sulit dikontrol untuk pemain. Masih ada Benny. Benny di sana. Masih Benny. Benny umpan panjang Benny. Kepada rekan-rekan.
penyelamatan akrobatik dari Ahmad. Kredit poin untuk Ahmad ini 50.000. Untuk penyelamatan kali ini Ahmad di sana masih ada RSUD. Oh, masih ada Eki. Ah, jauhkan bola. Menuburkannya di sana. Ah, masih ada RSUD. Ada Cak Sudik, Erik King, teng masih di sana. Cak Sudik tima-tima bola kepada rekannya atau kembarannya di sana. Ada Edgar David. Oh, wah, masih bisa dihalau. Masih Erik King. Oh, tidak sempurna. Masih melebar ke gawang kanan dari adik ini. Aman lagi gawang dari RSUD Kepanjen. Udahlah, bukan tendangan. Ada Benny di sana, ada Benny di sana, ada Farijal. Farijal kepada rekannya di 7. Masih ada nomor punggung 8, ada Ahmadi. Ahmadi timang-timang bola. Ahmadi menunggu rekannya di 7. 1-2 sentuhan kepada Ahmadi. Masih Ahmadi, oh, terlepas. Ahmadi nomor punggung 2 akan lakukan lemparan. Nomor punggung 2 dari Ari ini, Ari, masih Ari kepada Ahmadi. Woi, baku duel di sana. Untuk apa kita bertengkar? Pertemuan ini adalah kabar baik. Cuaca memang mendung, tapi hati kita juga mendung. Baik-baik, saudara-saudara. Tahan emosi. Pertandingan ini akan segera berakhir di babak yang kedua ini. Masih ada benturan di sana antara pemain dari Boys dengan pemain RSUD Kepanjen. Damai saudaraku. Show. Bung Eko masih piket, Bung Eko ya. Ada RSUD di sana, nomor punggung 15 kuasai bola. Kembali ke rekannya di sana, ada Farijal di sana. Farijal di sana. Kembali terjadi. Masih aman gawang dari Ahmad ini. Tendangan dari Benny ini. Masih ada Cak Sudik di sana. Oh, masih Edgar David kuasai bola. Lemparan ke dalam untuk Zidane. Oh, masih bisa dihalau. Hasilkan tendangan pojok. Wasit pergantian pemain. Nomor punggung 21 Putra keluar, masuk nomor punggung 19 Aryo Pambudi. Menit akhir di babak yang kedua ini masih skor kuat 1-1 untuk kedua sebelasan. Apabila pertandingan ini tetap 1-1, itu berarti Boys B akan menjadi pemuncak klasemen dan RSUD menjadi runner up di grup. Masih Boys. Oh, RSUD lebaran ke dalam. Masih ada Maggie di sana.
Oh, masih tim-tim bola jauh kanari ke pada Benny dituju di sana. Wah, ada pertandingan berakhir itu artinya boys.